Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pencinta tanaman dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Mas Herdi. Kali ini saya akan membagikan cara bagaimana mengatasi hama siput pada tanaman. Nah, ini adalah siput kecil atau siput babi namanya. Ini yang sudah mati karena terkena racun. Untuk mengatasi hama siput, teman-teman bisa memilih salah satu racun namanya Toksiput 5GR seperti ini. Racun ini sangat efektif untuk membasmi hama siput, yaitu siput babi dan siput lintah. Seperti ini, teman-teman. Ini kemarin saya beli harganya sekitar 35.000. Teman-teman bisa membelinya di toko pertanian terdekat atau bisa juga di Tokopedia, Bukalapak atau Shopee, banyak yang menjual produk ini. Isinya seperti ini, teman-teman. Bentuknya seperti pelet dan kecil-kecil. Kita tinggal menaburkan saja di sekitar tanaman. Pada saat sore hari atau menjelang sore. Setelah kita lakukan penyiraman, hasilnya seperti ini, teman-teman. Ini siput babi yang sudah pada mati terkena racun toksiput. Nah, kemudian ini adalah siput lintah atau siput telanjang seperti ini. Kedua hama ini biasanya menyerang tanaman dengan cara memakan tunas muda, batang atau daunnya. Biasanya mereka beroperasi pada malam hari. Ini bekas racun siput yang saya tebar semalam. Yang ini bekas siput yang sudah lama mati karena terkena racun siput juga. Oke, teman-teman, itu tadi tips dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.